Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kantor Urusan Haji Indonesia Daerah Kerja Madinah. Dapat saya laporkan dari sini, tepat pukul 11 malam tercatat sudah ada 109 kloter yang mendarat di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah dengan jumlah jamaah mencapai 42.466 jamaah. Nantinya total jemaah yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi adalah sejumlah 554 kloter yang terbagi dalam dua gelombang. Yang pertama adalah gelombang ke Madinah dan yang kedua adalah gelombang pendaratan dengan tujuan Bandara Jeddah Arab Saudi. Di hari ke-6 ini pemirsa, sejumlah aktivitas juga sudah mulai dilakukan oleh jemaah haji Indonesia selain berziarah ke makam Rasulullah dan juga raudah serta beribadah di Masjid Nabawi. Jemaah haji Indonesia juga sudah mulai berburu oleh-oleh haji di Pasar Satu Rial. Pasar Satu Rial ini berada di dekat pintu 339 Masjid Nabawi, tepatnya di depan Emma Royal Hotel. Di pasar ini jemaah Indonesia bisa berbelanja di beragam toko mulai dari harga 1 rial hingga 50-an rial. Bermacam barang pun tersedia di pasar ini mulai dari oleh-oleh, pecah belah, pernak-pernik, pakaian hingga minyak wangi. Nantinya jemaah Indonesia gelombang pertama yang tiba di kota Madinah akan dijadwalkan untuk berangkat ke kota Mekah secara bertahap mulai hari Senin tanggal 20 Mei mendatang. Selanjutnya jemaah haji Indonesia akan menjalankan rangkaian ritual ibadah haji di kota Mekah Al-Mukarramah yang mencapai puncaknya pada pelaksanaan wukuf di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Madinah Arab Saudi, Sudnur Fadli, Anyus, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan.